Assalamualaikum, what's up guys? Kali ni Team Paragraf terjah lagi sekali ke Pasar Malam. Ada tak penduduk-penduduk sekitar Pasar Malam ni? Kalau ada penduduk-penduduk sekitar tu, jangan lupa kasih like and share untuk video ni, okay? Dan aku pun nak minta tolong korang untuk bagi tahu apa je makanan yang best yang ada dekat Pasar Malam ni, okay? Jangan lupa bagi tahu dan jangan lupa layan video ni sampai habis. Oh,
Dia pakai ayam bencin ke? Ayam bencin. Di dalam soto tu ada apa? Toge. Toge, soto, bawang goreng, kacang. Ayam. Mana soto ke mi sama lah. Sama. Dari rumah sama je lah. Sama dah berjumpa. Soto. RM6? Semua RM6? Haa, okey. Ini yang seimpit, yang ni yang untuk soto lah. Okey. Tadi muka bulu hitam. Mana kita bekas ni berapa? 2.5. Alright. Hitam ni dia terletak kelapa ke? Kelapa. Oh, dia letak sana. Oh, dia tak boleh lipat kan? Kalau yang biasa ni lipat lah. Thank you.
taba ayam eh. Daging. Satu berapa? RM5. Ini bawa masak apa bang? Ini oleo. Oleo? Dia memang masak on the spot eh bang? Bawa dia terus ni? Dia tak ada masak banyak-banyak kan? Tapi kita buat display lah. Haa, ah, okey. Kalau lama sangat kita tak bagi kat ni dah ada orang order dah. Ke untuk display ah. Kalau ada orang order tu terus bagi ah. Okey. Kalau customer dia tak cepat. Ah, dia tu. Ya. Sebungkus ni apa bang? RM7. 7? Carbonara je 5. Yang ni? Yang ni tapi lagi bang. Tapi lagi ke? Haa. Tak pekali lain dia besar kan? Haa, yang besar. Oh. Satu bungkus apa? RM3? RM3. Mana je boleh ni? Dah 5? Yang cup? Cuma cucuk, cucuk. Okey lah, terima kasih. Thank you.
panjang betul bang. Panjang bang betul. Bukan. Itu apa ayam ya? Ayam. Siapa ya? Dia ada apa ya bang? Ayam? Ayam lagi. Potong. Senyum. Padu.
si mana apa bang? Kau boleh ikut kan? Yang panas-panas ni RM2 di Batam. Kalau yang frozen tu ada. Oh, dia frozen? Right. Tapi yang frozen sama ke bang dengan ini? Sama. Resipi yang sama. Resipi yang sama? Wow. Okey. Ini apa? Tongmo mai? Tongmo dalam dia apa? Daging. Daging. Wow. Mana satu set berapa getul? Dia paling kecil 3 biji. Daging RM2. Dia 3, 5 dengan 7. Oh. Yang bergedil tu balut dengan kuih popiah lah. Okay. Ada orang yang tak makan tahu kupah dan kuih popiah lah. Betul. Apa nama dia? Apa meninggal? Ini apa santan? Thank you.
supaya apa kan? Kita apa? Supaya dia crunchy, supaya dia rangkut. Rangkut mah? Mana ada sejuk buah ke rangkut? Iya, betul. Oh, oke. Panggang India apa? Ada ikan bang, udah habis bang. Oh. Blok lah bang. Mana satu set tu RM6 eh? Satu set RM6, ada 2 set. 2 set? Yang tu soal black pepper kan? Kalau macam yang besar tu kan? Yang besar tu, yang paling besar sekali tu ada berapa kan? RM13. RM13? Lah, ha. Okey. Yang fancy tu RM100. RM9. Oh, 10. Okey. Macam ni 2 saiz kan? Yang ni 2 saiz. Ha ha. Ah, sebab dia yang proper tu. Ha ha. Sebab dia sikitlah. Oh, nipis sikit daripada yang ni. Ha, tapi okey. Ini monster lah. Ha, kali ngambil itu ya.
boleh request potong ke mai? Boleh. Saya ingat memang seketul ya. Apa nama dia? Miangkam. Campur ikan. Itu udang kering ya? Haa. Boleh. Coba kak? Gula kapur. Okey, saya mudah ni.
Okay guys, itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab menonton video ni sampai habis. Oh, memang penat dia berjalan daripada awal tadi sampailah habis ni kan. Ha, untuk korang tak payah penat-penat. Ha, tengok je video ni. Ha, kalau rajin tu bolehlah datang singgah dan juga support peniaga-peniaga yang ada di Pasar Malam ni. Kalau ada sebarang cadangan, anak kami terjah ke Pasar Malam yang mana, boleh bagi tahu dekat ruangan komen di bawah. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. See you guys in the next video.